Ya, ya Allah. Jangan. Jangan. Tanda ya Allah. Jangan, 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 jangan. Ya Allah, ternyata hanya mimpi. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu. Bu, ibu kenapa, Bu? Yuk. Ibu tadi mimpi buruk. Bu, ibu ini pasti cuma kecapean deh. Ibu capek, jadinya enggak kan kayak gini. Enggak begitu, Yuk. Ibu tadi mimpi buruk dan seperti nyata. Dikejar makhluk asing, terus ibu mau dibunuh, ibu lari sampai ibu terjatuh-jatuh dan gigi ibu copot. Kata orang tua dulu, kalau mimpi seperti itu pertanda nggak bagus, akan ada musibah besar. Ibu takut terjadi apa-apa sama kakak kamu, ibu khawatir. Nggak, ibu nggak usah mikirin Kak Anita, Kak Anita pasti baik-baik aja kok. Gini deh, besok pagi biar Ayu coba hubungin Kak Anita, Ayu coba cek, Ayu tanyain gimana kondisi Kak Anita ya. Betul ya? Iya, Ayu janji. Tapi sekarang ibu harus istirahat ya, ibu tidur lagi. Iya, kamu juga ya istirahat ya. Yaudah. Makasih sayang. Sama-sama. Dah, jangan mikir yang enggak-enggak lagi. Sekarang harus istirahat pokoknya. Oke? Okay? Bobo. Selamat tidur. Lihat dong mobil aku, bagus kan? Mulus lagi, mobil baru loh, punya gak? Aduh Jen, cuma mobil kayak gitu doang sih gampang. Oh gitu, ya udah, jangan ngomong doang dong Jen, buktiin. Kan suaminya situ kontraktor kan? Aduh gampang, ntar lihat ya besok mobil gue udah baru, lebih bagus dari ini. Hah, ini mah gak ada apa-apanya. Tunggu ya, truk mobil barunya. Jangan mau kalah ya Jen. Saya kesini cuma pamer mobil aja sih. Kita pamer ke jeng-jeng yang lain ya. Dah, Jeng! Mas! Mas! Apa? Kenapa sih? Mas, pokoknya aku gak mau tahu ya. Aku pengen ganti mobil. Kok kamu tiba-tiba pengen mobil baru? Ya iyalah, masa kalah sama dia? Mobil dia lebih bagus daripada punya aku. Nih, proyek jembatan yang aku kerjain itu belum rampung. Jadi aku belum bisa beliin kamu mobil baru. Aduh mas, pakai aja dulu uang proyek. Kamu tuh apa-apaan sih? Uang proyek itu gak bisa digunain seenaknya aja. Pokoknya aku gak mau tahu ya, kalau mas gak beliin itu mobil, kita pisah. Aku pasti beliin, tapi gak sekarang. Pokoknya aku gak mau tahu ya mas, aku mau ganti mobil baru. Telepon masuk nih. Siapa? Halo? Iya, Ayu. Kak, Ayu tuh cuma mau bilang sama kakak kalau ibu tuh khawatir dan cemas banget sama keadaan kakak sekarang. Apa kakak bisa nengokin ibu hari ini? Aduh, Ayu. Masa kamu gak bisa sih ngurusin ibu sendirian? Males, kamu aja yang ngurusin. Lagian kamu kan sarjana.
Masa kamu gak bisa ngurusin ibu? Kamu itu kan anak kesayangannya ibu. Ngapain sih kamu ganggu mbak terus? Kak, tapi... Halo? Kak? Bisa kalau gak gangguin orang sehari. Kok dimatiin sih? Ya Allah, Kak Anita. Kamu kenapa kayak gini banget sih sama ibu? Aku harus gimana sekarang? Jadi gitu ceritanya. Mas Ilham itu akhir-akhir ini sering pulang telat. Sebenarnya aku udah lama curiga kalau itu punya selingkuhan. Makanya nih, aku datang ke sini tapi nggak tahu dia. Oh gitu. Tapi gimana ya Mbak? Sebenarnya saya juga nggak enak sih mau ngasih taunya. Tapi setahu saya, Mas Ilham itu punya pacar di kantor ini Mbak. Beneran yang kamu bilang? Ya iyalah Mbak. Mbak nggak percaya sama saya. Tapi Mbak jangan bilang-bilang ya kalau saya ngasih tahu ya. Mas Ilham itu punya simpenan di kantor ini. Dia itu salah satu karyawati di sini, Mbak. Namanya itu si Ayu. Awas aja, bahkan aku labrak tuh orang tuh. Bisa pecah kayak gini. Kamu gak apa-apa kan? Udah biar aku aja beresin. Gak apa-apa ya. Tangan kamu gak apa-apa kan? Mas Ilham! Bener kan dugaan aku kan? Tolong dengerin saya ini bukan selingkuhannya Mas Ilham. Saya cuma teman kantornya Mas Ilham kok. Diam kamu, yang jangan nyerang kamu ya. Dia belum belajar ke aku, kenapa sih? Udah jelas-jelas depan mata pakai nyerang lagi. Ayo, cukup. Sudah. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Dia nuduh aku kalau aku itu selingkuhannya Mas Ilham. Heh, jelas-jelas kamu tuh ya pegangan tangan sama suami saya, tau gak? Pakai nyerang. Ini bawa aja, ini gantung, tau gak? Mbak. Ayu ini pacar aku. Dia ini orang baik. Aku tahu betul siapa dia, Mbak. Kamu dengar sendiri kan? Ayu itu cuma teman aku, bukan selingkuhan. Alah, mana ada pelakon yang mau ngaku. Lagi mana selingkuhan kamu sebenarnya, ha? Kasih tahu buruan. Terserah kamu. Kenapa sih cuma dijambakin doang? Harusnya kan si Ayu tuh dipukulin tuh sampai jelek mukanya. Kalau gini caranya, berarti aku harus lebih kencang ini manas-manasin istrinya Mas Ilham. Awas ya kamu, Yu. Mas, apa sih? Aku minta maaf atas pelakon istriku ya. Ayu. Udah, ayo, ah. Kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa kok, Mas. Syukurlah. Astagfirullahaladzim. Enggak usah, ntar kamu kena bilin aku aja. Kenapa sih? Hah? Datang bikin onar di kantor, bikin malu tau gak? Mas, gua gak alasan deh. Aku tahu kok kamu punya pacar di sini. Siapa yang alasan? Sekarang aku mau tanya sama kamu. Siapa yang udah nyebarin gosip ini ke kamu? Siapa? Kamu gak perlu tahu siapa orangnya. Aku tanya sekali lagi. Kamu jawab yang jujur. Kamu dapat berita ini dari siapa? Jawab! Dari Lili. Sekarang aku minta kamu pulang. Aku gak mau lihat kamu di sini lagi. Dan satu hal. Kalau kamu lebih percaya dengan omongan orang, biar kita pisah. Kamu ngomong apa sih, Mas? Kamu seharusnya mikir. Mas! Kamu kenapa sih, Yu? Enggak, gak apa-apa kok, Mas. Aku cuma kepikiran aja sama omongan istrinya Mas Ilham. Kok bisa ya dia nuduh aku kayak gitu? Oh, soal itu. Aku minta maaf ya atas pelakuan istri aku tadi sama kamu. Nggak apa-apa, udah. Nggak usah dipikirin, Mas. Lagi pula aku juga tahu kok. Kejadian tadi itu kan cuma karena salah paham aja. Tapi aku, serius aku nggak enak nih. Makasih ya. Bayu! Dipanggil bos, suruh ke ruangan. Iya, makasih ya. Ada apa ya?
Aku juga nggak tahu, Mas. Ya udah, aku ke ruangan bos dulu ya. Emang kayak gitu sih, Pak. Ayu tuh kalau kerja emang nggak pernah beres. Iya. Permisi, Pak. Bapak manggil saya? Iya. Saya memanggil kamu. Saya benar-benar kecewa dengan kinerja kamu. Saya yang kita kirim tidak tepat pada waktunya. Mana dong kerja kamu? Pak, tapi saya rasa saya udah handle semuanya seperti biasa. Pak, kalau misalnya dia ngerjain pekerjaannya seperti biasa, nggak mungkin lah pengiriman bisa telat kayak gini, iya nggak, Pak? Iya. Jangan-jangan Ayu emang nggak bisa ngerjain tugasnya. Buktinya sekarang dirugiin siapa, Pak? Perusahaan kan, Pak? Itu benar kamu. Ini semua kesalahan kamu. Saya benar-benar kecewa. Pokoknya bulan depan gaji kamu saya potong. Tapi Pak, rasain lo. Lo rasain kan sekarang pembalasan gue. Ini akibat lo ngerebut gebetan gue dan sekarang gue bakalan balas dendam. Tapi nggak cukup di sini, Ayu. Gue bakalan lakuin yang lebih dari ini. Lo lihat aja, Ayu, pembalasan dari gue. Assalamualaikum. Papa. Ah. Dafa. Kamu main kamar dulu ya. Iya, Pak. Aduh, waduh, serius banget kayaknya nih. Bikinin aku kopi ya? Bikin aja sendiri, Mas. Suami kamu minta kopi, kok gak dilayanin sih? Heh, jangan harap aku bakal ngelayanin kamu seperti biasanya ya, kalau kamu gak nurutin semua permintaan aku. Nit, kamu ngerti dong kondisi aku? Aku itu gak mungkin korupsi jembatan itu. Karena itu bisa membahayakan nyawa banyak orang. Oh gitu, terus? Ya, aku nggak bisa melakukannya. Ya udah, aku bakal pulang ke rumah ibu. Aku bawa Dafa dan kamu nggak akan pernah bisa lihat Dafa lagi. Nit, tunggu dulu. Apa sih? Kamu dengerin dulu penjelasan aku dong. Apaan? Nggak mau. Ibu udah tidur kali ya? Kayaknya sih udah tidur. Makasih ya, Mas, kamu udah nganterin aku. Iya, sama-sama. Kamu mau mampir dulu nggak? Nggak usah, udah malam. Ya? Gitu. Aku langsung pulang ya? Udah. Kamu hati-hati ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pacaran mulu, nikah juga enggak. Paling juga mau dimainin doang. Maksud kamu itu apaan sih? Lagian kamu juga pacaran terus kan, dinikahin juga enggak. Paling Nino tuh cuma PHP-in kamu kok. Yuk. Gak usah diladenin. Iya, Mas. Dengar ya, Li. Kita itu udah lama tetanggaan. Jadi aku gak mau ribut-ribut sama kamu ya. Lagi pula ini udah malam. Aku mau istirahat. Ibu kangen sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ibu kenapa? Ibu kangen sama kakak kamu. Bu. Tadi Ayu udah telepon ke Anita. Kabarnya baik-baik aja kok. Tapi ibu mau telepon aja deh. Jangan, Bu. Udah. Ntar Kak Anitanya kalau lagi sibuk gimana? Masa kita teleponin terus sih? Ibu kangen sama kakak kamu. Iya. Ayu ngerti. Ibu pasti kangen banget ya Kak Anita udah lama gak kesini. Ya udah kalau gitu,
Ayo telepon ke Anita lagi deh, ya. Iya. Bentar ya, Bo. Halo? Iya, yuk. Kak, kamu bisa nggak mampir ke rumah main-main gitu, Kak? Ke rumah bentar. Ibu kangen banget sama kamu, Kak. Iya, ya udah. Mbak pulang ya. Tunggu aja di rumah. Serius, Kak? Ya udah kalau gitu. Buruan ya, Kak ya. Kakak hati-hati. Bu, mana? Kak Anita mau main ke sini. Kita tunggu ya. Seneng banget, Ibu. It. Kamu bilang apa tadi? Kamu mau pulang? Ya, janganlah. Eh, Mas. Kalau kamu gak mau aku pulang, makanya turutin dong. Gimana sih? Ini suami gak becus banget. Eh, tetap. Katanya kakak kamu mau datang. Mungkin Kak Anita ketiduran kali, Bu, semalam. Dia kan ngurusin si Dava juga, Bu. Bu khawatir sama kakak kamu. Ibu takut terjadi apa-apa sama Anita. Bu, udah-udah. Bu gak usah khawatir, gak usah mikir yang enggak-enggak soal Kak Anita. Kak Anita itu pasti baik-baik aja kok. Mungkin Kak Anita kecapean terus ketiduran. Udah gitu aja mikirnya. Aku gak punya pilihan lagi kecuali memanipulasi laporan keuangan pembangunan jembatan. Aku gak mau kalau sampai kehilangan Anita dan Dava. Wati, tolong panggil Pak Maman kemari ya. Ya, terima kasih. Misi, Pak. Ya, Pak Maman, silakan. Benar Bapak memanggil saya? Ya, silakan duduk, Pak. Pak Maman, saya harap Bapak menuruti semua instruksi saya. Ini semua bahan-bahan yang sudah saya susun. Siap. Ini nggak salah ini, Pak. Materialnya sampai dikurangin setengah begini, Pak. Nggak ada yang salah, Pak. Budget dari bos juga berkurang. Bukannya ada dari swadaya masyarakat, Pak. Aduh, Pak. Bapak jangan banyak protes. Turutin aja semua perintah saya. Bapak mau saya pecat. Bukan begitu, Pak. Saya tahu resikonya kalau material sampai dikurangi setengah begini, Pak. Lebih baik saya resign sekarang juga, Pak. Oh, silakan. Kalau kamu mau resign, silakan. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Udah, saya genepi 25 tambah terong. Iya, iya. Oke. Okay. Ibunya apa? Ini tomat ya, Bang. Iya, Dek. Duitnya cuma ada 15 ribu. Yang 10 ribu, besok kalau kemarin lagi dilunasin ya. Loh. Ibu kebiasaan. Utang terus. Kalau belanja tuh bawa uang kayak yang lain. Tolong, Dek. Besok dibayar. Rugi, Bu. Orang ini buat nafkah juga. Ini bisa buat gantangan besok. Burung bisa jatuh gitu. Kalau ibu kejatuhan anak burung nih, biasanya mau ada rencana. Astagfirullahaladzim. Mas sembarangan ngomongnya. Iya. Hati-hati ya, Bu. Ya Allah, kenapa aku jadi kepikiran sama Anita?
Iya. Aku harus segera menemui Anita. Sayur ya. Ini dia orangnya yang saya cari-cari. Dewi, sama lagi uang kontrakan. Katanya si Ayu kerja kantoran. Masa bayar kontrakan telat melulu? Mbak, maaf Mbak. Maaf. Saya pasti akan lunasin kontrakannya Mbak. Tapi sekarang ini saya lagi ada urusan. Sebentar ya Mbak ya. Maaf ya Mbak ya. Maaf, ya. Maaf. Dewi, saya belum selesai ngomong. Dasar ya, berani kamu ngeremehin saya. Lihat aja kamu. Budi, ya. Sebagai mandor baru untuk proyek jembatan, saya harap kamu bisa menuruti semua perintah saya. Iya Pak, saya akan menjalankan semua perintah Bapak. Oke. Ini bahan yang harus kamu beli. Saya sudah catat semua. Kalau kamu bekerja dengan baik, saya akan memberikan buat kamu penghasilan yang sesuai. Iya Pak. Oke, kamu boleh pergi. Permisi Pak. Ya, selamat bekerja. Biar gue dapat uang lebih banyak buat resepsi nikahan gue nanti. Nia dong. Gak mau. Aduh makan. Gak mau. Kamu ini kenapa sih? Gak mau, gak mau. Kamu mau mama tinggal? Gak mau. Assalamualaikum, Anita. Sayang nenek, gantungnya nenek. Ibu tuh ngapain sih kesini? Perasaan ibu gak enak, Anita. Ibu kok sekarang sering punya firasat buruk gitu. Makanya ibu kemari, ibu pengen pastiin bahwa kamu dalam keadaan baik-baik saja. Aduh ibu, sekarang itu zaman modern, gak ada firasat-firasat jelek. Ngapain sih ibu kesini? Aku baik-baik aja kok. Enggak, ibu di sini aja. Ibu mau pastiin bahwa kamu betul-betul baik-baik saja. Ibu, mendingan ibu pergi deh rumah aku sekarang. Pergi! Nah, sayang, gak begitu sayang. Apa sih ibu? Awas ah! Tuh kan gara-gara ibu pecah deh! Maafin ibu nak, maafin ibu. Ibu gak sengaja. Biar ibu bersihin ya. Udah, gak usah. Mendingan ibu pergi sekarang. Ibu. Udah, awas. Mendingan ibu pergi. Stop. Anita. Begitu, sayang. Ibu, mendingan ibu pergi aja, ibu. Gak usah balik lagi ke sini. Semoga gak ada apa-apa, ya Allah. Sayang. Cemberut begitu sih. Ini apaan sih? Gue ada surprise buat kamu nih sayang. Nih? Apaan? Cuma bunga doang juga? Aku punya kejutan lain selain bunga. Nih kamu terima aja dulu. Apaan? Aku sekarang punya pekerjaan sebagai pimpinan produksi di salah satu proyek pembangunan jembatan. Yang artinya aku punya dana yang cukup besar buat nikahan kita nanti. Iya kan? Ya udah, kalau gitu nanti di pernikahan kita, aku tuh mau ya gedungnya itu gedung paling mewah, catering yang paling mahal, sama gaun pernikahan kita harus dari butik yang paling terkenal. Gimana? Kamu sanggup? Gampang dong sayang, pokoknya semuanya aku penuhin, ya.
Bener ya? Bener. Yaudah kita jalan dulu. Yuk. Assalamualaikum. Yuk. Kamu belum berangkat, yuk. Waalaikumsalam. Ibu. Bu, ibu tuh dari mana aja sih? Ayu dari tadi tuh nyariin ibu loh. Ibu tadi nengokin kakak kamu. Kenapa ibu gak bilang? Bu, ini kenapa kok jari ibu bisa luka kayak gini? Habis terjadi sesuatu ya di rumah Kak Anita? Bentar-bentar, Anita ambilin obat. Orang ibu tadi kena belingnya aja ini, gak sengaja. Kena beling gimana sih, Bu? Ibu kok gak hati-hati banget sih? Paling juga besok udah gak sakit lagi. Gak bisa gitu dong, Bu. Takutnya nanti malah infeksi kalau didiemin. Bentar ya, Bu. Tahan ya, Bu. Sakit dikit. Enggak. Bu, ibu bikin Ayu khawatir aja. Kok bisa sih, Bu, sampai kayak gini? Ibu, pikirannya enggak enak sih. Ingat kakak kamu. Dah. Makasih sayang ya. Sama-sama, Bu. Dah, di sini ibu istirahat aja ya. Kamu enggak berangkat? Iya, bentar lagi Ayu berangkat. Ibu istirahat dulu sekarang. Iya, ibu istirahat. Ya udah, bentar ya, Bu. Ayu mau siap-siap. Assalamualaikum. Deva. Pak. Sini sayang. Aduh, anak papa. Mwah. Pintar. Kamu main di kamar dulu ya. Sana. Nit, kok suaminya pulang gak disambut sih? Ya elah mas, kayak sambut-sambutan segala, lebay banget. Meskipun aku bawa ini. Wah, ini beneran mas. Ya beneran lah, masa palsu. Aduh, makasih ya mas ya. Itu buat ganti mobil. Gitu dong jadi suami, jadinya kan aku jadi makin cinta sama masnya. Yaudah kalau gitu kita ke showroom nih mas. Iya nanti dulu dong, aku harus mandi dulu ya. Terus mas, kalau abis dari showroom kan punya mobil baru nih. Kayaknya kalau nggak ada rumah baru, gimana gitu? Iya, aku usahain. Yaudah mandi, cepetan. Iya. Ya, cepetan mandinya. Kan kita mau ke showroom beli mobil baru. Aduh. Anita maunya rumah baru. Dari mana lagi aku bisa dapetin uang dengan cepat? Eh, Budi. Kamu ngapain kerja kok malas-malasan kayak gitu sih? Pak, saya lagi sakit, Pak. Jadi kerjanya nggak bisa maksimal. Sakit-sakit alasan aja kamu tuh. Ya Allah Pak, saya beneran lagi sakit Pak. Ya udah kalau sakit kamu pulang aja. Tapi ingat, kamu nggak saya gaji. Itu ngapain tuh? Ngobrol aja kalian nih. Kerja yang benar. Iya Pak. Enggak kok Pak, kita nggak ngobrol Pak. Saya lihat dari tadi kamu ngobrol berdua. Dengar ya semua ya. Kalian harus lembur sampai malam sekarang. Supaya proyek Jumat ini cepat selesai. Ngerti? Tapi Pak, saya kan lagi sakit Pak. Kalau kamu lagi sakit, kamu pulang aja. Tapi ingat ya, gaji kamu saya potong. Ingat, hari ini lembur. Ayo, semangat. Hmm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, Bu itu kenapa ya, Bu? Ayo kita lihat. Iya. Hei, Bu. Ada apa, Mbak Wati? Ada apa? Saya kesini mau nagih uang kontrakan. Enak banget kalian ya, udah berbulan-bulan tinggal di sini nggak bayar. Bu, saya minta maaf sebelumnya, tapi untuk saat ini saya masih belum ada uang, Bu. Saya mohon kasih saya waktu ya, Bu. Enak aja, kasih waktu. Kagak bisa. Kalau mau tinggal di sini kalian harus bayar. Bu Wati, saya mohon banget. Kasih kelonggaran dikit lagi sama kami. Kalian dikasih waktu berapa lama juga nggak bakalan bisa bayar. Mendingan kalian pergi dari sini. Bu, tidak di mana, Bu. Ibu. Ayo. Bu. Saya nggak peduli ya sama kalian. Mau tinggal di kolong jembatan pun saya nggak peduli. Berdua lagi. Pergi. Gajian. Kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi semangat ya Pak kalau kerja nih. Semangat dong. Cuma segini. Pak. Apa lagi sih? Kok ini cuma segini sih? Uang lemburannya mana Pak? Ini dikit banget. Iya Pak. Ini kurang Pak. Iya nih Pak. Masa dapat cuma segini? Kan berapa hari ini kita selalu lembur Pak. Uang lembur itu kata bos diterima setelah jembatan selesai. Itu. Nah, biaya nikah Pak, banyak perluan Pak. Kalau segini mah mana cukup. Aduh. Iya, saya ngerti. Pokoknya tenang aja. Uang bonus kalian akan saya kasih. Percaya sama saya. Pak, saya butuh banget ini Pak uangnya Pak. Yang bener dong Pak. Iya benar. Masa nggak percaya sama saya? Bener ini Pak. Iyalah, berapa tahun kalian kerja sama saya? Hah? Eh udah. Ya udahlah. Sekarang kerja lagi ya. Dikira mau beli susu, beli beras, dapat segini. Hati-hati, Bu. Kamu juga hati-hati, Nak. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, ya. Bismillah. Awas, hati-hati, Bu. Kalau ibu pikir ya, rasanya kita nggak perlu deh ke tempatnya Anita. Ya Allah Bu, terus kita mau tinggal di mana coba kalau nggak ke Kak Anita? Mana keadaan ibu kayak gini sekarang? Kamu tahu sendiri Nak, kakak kamu itu pasti ya sudahlah. Ibu kelihatan capek banget. Kita juga udah dari pagi seharian kita jalan. Kita istirahat deh kalau ya, gitu ya. Kita istirahat di sini ya Bu ya. Ayo hati-hati. Maaf ya Bu, kita jadi istirahatnya di tempat kayak gini. Ibu capek ya. Ayo pijetin ya. Mana yang capek? Kakinya? Senang ya? Kalian senang? Senang ya. Ya, masuk ya.
Wah, bagus banget. Wah mas, ini tuh rumahnya gede banget, udah gede bagus lagi. Kamu suka ya? Suka banget. Ini kan karena rumahnya besar, kamarnya juga banyak. Gimana kalau kita ajak Ibu sama Ayu tinggal di sini? Hah? Aduh mas, gak usah ajak-ajak Ibu sama Ayu deh. Biarin aja dia tinggal di kontrakan, nanti rumahnya jadi kotor lagi. Yuk ya, ayo. Assalamualaikum. Ngapain kalian berdua kemari? Kita tahu rumah kakak yang baru karena sebelumnya kita udah datang ke rumah kakak yang lama. Ada tetangga yang bilang katanya kakak pindah ke sini. Kak, aku sama ibu udah diusir dari kontrakan. Kita udah gak punya tempat tinggal sekarang. Aku mohon sama kakak, izinin Ayu sama ibu tinggal di sini untuk sementara waktu aja, kak. Apa? Iya, nak. Ibu mohon. Ibu gak tahu lagi mesti tinggal di mana. Aduh, enggak. Kalian mau tinggal di sini? Boleh. Ibu, Ayu, kalian boleh tinggal di sini. Terima kasih, nak. Tapi ingat ya, kalian berdua, di dunia ini tuh gak ada yang gratis ya. Kamu, Ayu, kamu jadi baby sister. Ibu jadi pembantu, ngerti kan? Kamu ngomongnya apa sih kayak gitu? Apa sih? Ya Allah, kak. Kak, kamu tega banget ngomong kayak gitu. Sadar, kak. Kita ini saudara, kita ini keluarga. Ibu juga sakit-sakitan loh, kak. Ih, berisik deh. Apa lagi? Maafin Anita ya. Ayo masuk, Bu. Ayo, masuk. Dava, gak apa-apa. Ibu bangun. Ibu, Dava, kamu kenapa? Ya Allah, kenapa? Ibu gimana sih? Ngurus Dava aja gak becus sampai jatuh begini. Maaf, tadi ibu ngantuk, maaf. Aduh, ngantuk, makan jam begadang. Kalau bilang tidur, ya tidur. Maaf, udah mau bilang kan? Maaf, ibu gak sengaja. Maaf, mulu. Ayo. Ya Allah. Ini hamba ya Allah. Bu, ibu ngapain sih? Ibu kok malah bersih-bersih ini udah malam loh, Bu. Gak apa-apa. Ibu gak betah liat rumah berantakan. Bisa dilanjutin besok kan, Bu? Udah, mending ibu istirahat aja. Sayang, gak apa-apa kok. Ibu udah sehat. Ya Allah, Bu. Udah, Ibu. Oh, ya Allah. Bu, ibu kenapa? Oh. Ya Allah, duduk dulu, Bu. Pelan-pelan, hati-hati. Duduk, hati-hati, Bu. Ibu kenapa? Sakit. Ini kayaknya lambung ibu kumat deh. Ya Allah, Bu. Ibu belum makan ya? Kita ke rumah sakit ya, Bu ya? Ya? Ayo bawa ibu ke rumah sakit, ayo. Pelan-pelan, hati-hati. Kanita! Ayo pelan-pelan. Kanita! Hati-hati, Bu. Hati-hati. Kanita! Heh, berisik tau teriak-teriak. Emang gak bisa ngomong pelan-pelan apa? Si Dava tuh baru tidur. Kak, maaf, Kak. Tapi sakit lambungnya ibu kumat. Kita bawa ke dokter ya, Kak. Aduh, udah deh. Beliin aja obat di warung, nanti juga sembuh. Ya Allah, Kak Anita. Kakak kok ngomong kayak gitu sih? Kakak gak khawatir kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu?
Udah. Kalau kakak nggak mau nganterin ibu ke rumah sakit, udah biar Ayu aja yang nganterin ibu berobat. Paling nggak pinjemin Ayu uang, kak. Hah? Pinjem duit? Heh, yang ada yang udah-udah minjem duit buat beli obat ini itu kagak dibalik-balikin. Ya Allah, kak. Aku bener-bener nggak nyangka ya sama kakak. Kak, ini tuh ibu kamu, kak. Bukan orang lain. Heh, Ayu. Asal kamu tahu ya, ibu ini juga pilih kasih. Buktinya? Mbak ini cuma lulusan SMA, kamu di sekolah sampai sarjana. Untungnya aku nikah sama Mas Dion ya, orang kaya raya. Jadi hidup aku tuh gak belangsak kayak kalian berdua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Anita, maafin ibu. Ibu gak bermaksud pilih kasih, nak. Bingung, dari tadi gak ada taksi yang lewat. Ayo juga udah coba untuk pesen taksi online juga gak ada yang nerima. Sabar dikit ya Bu ya. Iya sayang. Oh, ibu kenapa Bu? Ya Allah. Ibu duduk dulu ya di sini ya. Bentar. Sini, ibu duduk sini bentar ya Bu ya. Iya. Bentar Bu. Halo Mas Nino. Mas aku butuh bantuan kamu, Mas. Iya, ibu lagi sakit. Aku lagi di Jalan Melati. Iya, aku lagi di Jalan Melati, Mas. Ya udah aku tunggu kamu ya, Mas. Makasih. Bu. Ibu sabar ya. Bentar lagi Mas Nino datang ke sini kok. Kita ke rumah sakit ya, Bu ya. Ya Bu. Mas. Assalamualaikum. Loh, dari mana kalian? Ibu kenapa nih? Kita habis dari rumah sakit, Mas. Sakit lambungnya ibu baru aja kumat. Loh, Ayu, kamu kok gak bilang sama saya? Terus kata dokter apa, Bu? Ala, Mas. Palingan sakit biasa. Kasih aja obat warung juga sembuh. Manja aja nih, Ibu, Mas. Mbak Nita, jangan ngomong kayak gitu dong. Mbak Nita gak takut kualat. Ini orang asing pakai ikut campur kurang ajar lo ya? Bukan gitu, Mbak. Aku cuma ingetin doang. Lagi nyantai nih. Nyantai, Pak. Hati nyesek, maka gak usah diobatin kita. Nyantai kayak gini, pada punya duit kagak? Ya, pakai ditanya, Pak. Kan tahu sendiri, di kemuran pada gak ada yang turun. Iya, Pak. Kita di sini capek doang. Iya, kan? Tadi lu lihat sendiri, ya kan? Nagih-nagih, kagak keluar uang lembur. Bonus gua kagak keluar, bener gak? Sekarang coba bayangin aja, Pak. Kita yang udah kerja capek-capek. Kita bela-belain buat lembur. Tujuannya buat apa? Supaya dapat uang lebih, kan? Bener. Tapi kenyataannya apa, Pak? Hasilnya beda. Apalagi gua mau nikah, butuh biaya. Sampai sekarang belum turun-turun tuh bonus. Lembur apa lagi? Tadi janji tarsok-tarsok. Turun dari bos mana sampai sekarang? Terus gimana nih, Pak? Kita juga butuh duit nih sekarang. Iya, kita harus tuntut ini. Gak bisa dibiarin gini, Pak. Iya sih. Tapi jangan-jangan dia nipu kita, kan? Wah, benar tuh, Pak. Bisa jadi, Pak. Jangan-jangan dia bilang katanya uang lembur, padahal udah keluar. Sama dia ditahan. Bisa jadi, kan? Emang wajib itu mah. Iya. Kalau digituin mah kapan turunnya tahu. Dia enak udah beli mobil, beli rumah baru ya kan? Kayaknya nih Pak kita dibohongin nih. Ayo,
Saya tuntut dia, yuk. Ya, lu juga bawa teman-teman lu. Ayo. Iya, Bang, saya panggil. Pak, dalam beberapa hari ini kan jembatan udah rampung, Pak. Kalian bisa dong, Pak, minta bonus kita, Pak? Iya, Pak. Gimana tuh? Iya, sabar. Karena duit bonus juga belum turun dari bos. Tapi Pak, Bapak itu dulu janji kalau jembatan ini mau rampung, Bapak akan bayar uang lemburan kita. Tapi mana sampai sekarang? Iya, Pak. Kami semua ini udah lama nungguinnya. Tapi sampai sekarang belum dikasih-kasih juga. Iya, sabar. Saya kan juga nunggu dari atasan saya. Pak, jadi ibu kami dong, Pak. Buktinya Bapak sekarang udah ganti mobil, Pak. Pindah ke rumah mewah. Nah, itu Bapak bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil baru. Udah Pak, mana cepetan, Pak? Uangnya mana nih? Pada ribut aja kenapa sih? Saya akan tanggung jawab. Udah kalian kerja aja yang benar. Urusan gaji, urusan bonus itu urusan saya. Udah sekarang kalian kerja. Kerja. Beneran ya, Pak? Iya, benar. Gak percaya banget sih sama saya. Udah sekarang kerja. Mau dibayar gak nih gajinya nih? Mau dibayar gak? Udah kerja lagi. Kerja. Pak. Saya bukan orang bodoh, Pak. Saya akan kasih tahu polisi bahwa Bapak sudah curang. Sini kamu. Dengar ya. Kalau kamu sampai lapor polisi, kamu juga akan masuk penjara. Karena kamu itu kaki tangan saya. Kurang. Apa yang kurangnya sih? Kan kamu sendiri yang bilang kalau bulan depan itu udah siap semuanya. Ya sayang, aku minta maaf. Ini semua gara-gara Dion, bosku. Dia yang ngasih honor sama bonusku di proyek pembangunan proyek jembatan. Sayang, aku butuh banget bonus itu. Tapi kan kamu yang bilang sendiri kalau bulan depan itu semuanya udah siap, iya kan? Ya, tapi gimana ya sayang ya? Gimana kalau kita tunda dulu pernikahan? Ditunda? Kamu gak bikin perasaan aku apa? Aku tuh bakalan malu sama semua orang. Karena semua undangan itu sebagian udah ada yang aku sebarin. Pastinya aku jadi malu nih sama Ayu. Apalagi kalau Ayu lebih duluan nikah daripada aku. Gimana ya? Aku belum ada uang. Pokoknya aku gak mau tahu ya, kamu harus desak bos kamu sampai kamu bisa dapetin uang itu. Dan aku gak mau tahu pernikahan kita harus jadi bulan depan. Tidur orang aja, Mas. Aku mimpi menyeramkan sekali. Aku dikejar-kejar anjing. Terus aku digigit. Kok bisa mimpi kayak gitu sih, Mas? Aku gak tahu. Memangnya kenapa? Waduh, Mas. Itu pertanda kalau Mas itu bakal celaka. Ini bakal ada orang deh yang bakal celakain Mas. Ibu. Bu. Aduh, ibu ngapain nyapu nyapu udah? Ibu tuh harusnya istirahat, Bu. Gak apa-apa, sayang. Enggak, jangan ya, Bu. Ibu harus istirahat sekarang. Enggak, Ibu gak apa-apa. Ibu malah seneng kok bisa melakukan sesuatu. Lagian Ibu udah sehat. Tapi, Bu. Ayo! Kalau mau berangkat kerja, berangkat aja. Lagian si Ibu juga gak apa-apa kok. Ya ampun, Kak. Kakak tuh jangan keterlaluan deh. Kak, ini Ibu kamu loh, bukan membantu. Udah Ayu, gak apa-apa. Ibu seneng, ibu sehat. Mendingan kerja sekarang, cari duit yang banyak ya. Biar bisa bayar kontrakan, biar gak tinggal di sini terus nyusahin.
Ya udah Bu. Ayo pamit ya, Bu. Ya, saya. Udah cepetan sana. Rempong ribet, kerja tinggal kerja. Kerja yang benar. Ibu, abis ini nyetrika ya. Itu baju soalnya mau dipakai buat acara sama suami aku. Iya Nita. Wi, Ayu kemana ya? Kayaknya kamar mandi deh. Oh gitu, ya udah makasih ya. Kerjaan kamu berantakan kayak gini, kamu pasti dimarahin sama bos lagi. Lili! Kamu ngapain kerjaan aku sih? Kamu ngapain, Li? Aku gak ngapa-ngapain kok. Enggak. Bohong kamu. Kamu pasti macem-macemin kerjaan aku, kan? Kamu tuh kenapa sih jahat banget sama aku? Karena aku lebih suka kalau kamu diomelin sama bos. Pelan dong mas, bawa mobilnya mas. Ya abis gimana, udah telat nih. Aku gak enak sama bos. Tukar ada kunci mas. Kuncinya mati mas. Ya ampun mas, kuncinya mati mas nabrak itu. Udahlah lanjut aja lah. Ih mas, tahu gak, kalau kita nabrak kucing itu kita harus kuburin dengan baik mas kucingnya. Kalau nanti kita kena sial. Kamu tuh percaya sama tahayul. Jangan percaya kayak gitu-gituan. Pak. Ya, silakan. Pak Dion, apa kabar? Baik, Pak. Maaf kami terlambat ya, Pak. Ini istri saya, ini anak saya. Iya. Dan beliau juga ya. Ibu, maaf. Saya boleh pinjam suami sebentar? Oh, iya silakan, Pak. Iya, Pak. Kau makan apa? Mama, boleh ini enggak? Saya sungguh bangga sekali dengan Pak Dion. Soalnya proyeknya sudah berhasil. Terima kasih, Pak. Iya. Tapi ingat, saya akan keluarkan komisi kalian semua. Ya, ini semua akan berkat bimbingan dari Bapak. Semoga kita kedepannya makin berhasil. Amin, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, sekali. Makasih. Kurang ajar. Dia senang-senang di sini. Gua harus kasih tahu pekerja yang lain bahwa kelakuan bos seperti ini. Kita nggak bisa begini terus. Tapi mau gimana lagi Pak Rudi? Itu udah berkali-kali nagih tapi nggak dibayar-bayar. Ah, ya Allah. Hei, kalian udah berapa lama dibayar? Udah lama banget Pak. Kita semua ini selalu dijanjiin terus. Dan alasannya selalu aja sama. Belum dikasih sama bos. Nah, benar itu Pak. Tuh, dan ini semuanya alasannya Pak Dion. Kalian tahu nggak Pak Dion ada di mana sekarang? Mana Pak? Pak Dion lagi ngadain pestanya Pak Bambang. Nah, kita lagi susahan kayak gini nggak punya uang. Dia malah pesta-pesta seneng-seneng, ya kan? Wah, parah banget itu Pak. Kerjaan aja udah mau rampung, mana gajinya? Saya nggak terima. Sama, makanya nih, dia sekarang mobil baru dan belum lama beli rumah baru. Nah kita gaji lembur aja nggak dibayar. Ah, ya udah kita kasih pelajaran dia ya. Ayo Pak, pelajaran dia. Mas, ternyata kamu tuh deket banget ya sama bos kamu. Ya deket lah. Kalau nggak deket mana mungkin aku sering dikasih proyek. Lah, mas, kok mobil kita dihadang, mas? Aku juga nggak tahu nih. Tenang aja. Kalian tunggu di sini. Aku turun. Tapi hati-hati ya, mas ya. Lut, ada apa nih, Lut? Bayar uang bonus sama lembur kita dong. Ya, duit dari bos juga belum turun. Sabar dong. Gimana nih? Janji pasti akan bayar secepat. Alasan aja lu bayar hak kita. Mana haknya? Mau bayar sekarang. Udah. Udah aja. Aku punya duit nih. Cepetan, jangan alasan. Mana cepat? Mana cepat?
loh, Mas. Mas! Woi, 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 baik-baik aja gimana, Anita? Udah jelas ini merah, memar seperti... Hei, Ibu! Udah, Mas. Kepo banget sih jadi orang. Mau tahu aja urusan orang. Yaudah ya, Mas. Ke atas aku obatin. Waalaikumsalam. Bu! Bu, enggak apa-apa. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa, sayang. Itu Mas Dion luka-luka, memar. Memar? Iya, tapi... katanya dibilang nggak apa-apa. Sudah, sudah. Kamu pasti capek banget kan pulang kerja? Ayo makan. Kita makan dulu ya. Iya, iya, Bu. Lazim, Bu ada apa? Burung gagak. Hah? Dia terbang. Burung gagak? Iya. Oh, sudah sini. Ayo. Apaan sih, Bu? Ada gagak. Tadi ada gagak di sini. Tadi ada gagak di situ. Pindah-pindah dia. Sekarang mana ya? Wah, burung gagak? Iya. Bu gak ada apa-apa, Bu. Ibu salah lihat mungkin ya? Ibu benar-benar lihat pakai mata ibu sendiri. Ada burung gagak. Ya Allah. Ibu jadi khawatir. Ibu takutin satu pertanda buruk. Enggak. Bu, ibu jangan khawatir ya. Enggak akan terjadi apa-apa kok. Yang penting ibu enggak pernah putus berdoa, ya? Bu, aku mau ngajak Ayu jalan-jalan ya. Gak sebaiknya kalian di rumah aja. Bu, ibu kenapa sih? Lagian Ayu itu cuma mau lihat jembatan yang baru diresmiin itu loh, Bu. Mumpung ini hari Minggu juga. Bukannya ibu larang kamu jalan-jalan. Tapi kan kamu tahu sendiri. Belakangan ini ibu mimpi buruk. Lagian kan kalian belum menikah. Pak Mali pergi berduaan. Bu, ibu gak usah khawatir ya. Aku kan juga pergi dekat, Bu, nggak jauh. Aku juga pasti jagain Ayu kok. Iya, boleh, Bu. Mana ya? Ya udah. Hati-hati ya. Iya, Bu, pasti. Udah, Ibu jangan khawatir. Ayu perginya bentar doang kok. Iya, hati-hati ya. Ya udah ya, Bu. Ya, jangan ngebut. Iya, Ibu. Semoga ibu gak bertanda apa-apa. Aku tuh seneng banget tau gak sih? Karena apa? Karena akhirnya kita tuh akan segera menikah.
aku benar-benar berharap semoga aja pernikahan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayah, aku juga mau bilang makasih sama kamu, Mas. Untuk apa? Karena kamu udah baik banget sama ibu aku. Kamu selama ini udah ngebantu aku untuk ngurusin ibu. Kamu benar-benar tulus sayang sama ibu. Ayu, kamu gak usah bilang kayak gitu. Aku sayang sama ibu kamu seperti kamu sayang sama ibu kamu. Karena ibu kamu itu udah aku anggap seperti ibuku sendiri. Makasih ya, Mas. Ya. Yeah. Nah, itu di depan ada jembatan ya? Ya ampun, Mas, bagus banget ya. Bagus ya. Akhirnya aku udah penasaran banget sih, Mas. Loh, yuk, kok jalanannya kayak gini ya? Kok jadi gini sih, Mas? Ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas, ini kenapa jadi gini, Mas? Aku juga gak tahu, yuk. Mimpiku yang lalu. Ya Allah, aku semakin khawatir ya Allah. Yuk, kenapa Jun? Jembatan retak yuk. Jembatannya kenapa ini? Astagfirullahaladzim, jembatannya kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Yuk, yuk, yuk. Itu nak. Gawat. Gawat. Aku pasti kena ini. Aku pasti kena. Tuhan, aku takut. Jembatan itu gak sekokoh yang semestinya. Karena adanya pembelian dana yang dikurangi. Loh, kok Mas jadi nyalain aku sih? Emangnya ada yang nyuruh Mas buat korupsi dana? Tapi kan kamu yang maksa aku untuk beli rumah dan mobil. Mas,
kalau Mas kerjanya becus ya, rumah, mobil, Mas bisa beli pakai uang Mas sendiri. Gak perlu pakai korupsi. Jadi peristiwa jembatan itu karena ulah kamu, Nadia. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya, Bu. Saya harus pergi dari rumah ini. Kalau ada yang cari saya, bilang saya gak ada ya. Ya Allah. Anita, tolong antar ibu ke jembatan itu. Ibu mau cari Ayu sama Nino. Gak mau, ibu. Sana ke jembatan sendiri ya. Anita, tolong ibu. Antar ibu ke jembatan. Ibu mau cari Nino sama Ayu. Ibu! Gak ibu, gak suami. Mustahin aja. Ya Allah. Lindungilah aku, ya Allah. Ya. Ayu. Gagal nikah nih. Itu Dion ya? Wah, ini kesempatan gua nih. Lagi sama dia. Gua panggil karyawan yang lain. Angkat dong, Ayu. Angkat. Ayu, angkat Ayu. Kenapa gak aktif kayak begini? Gimana ya? Nino juga teleponnya gak aktif. Ya, halo. Assalamualaikum. Oh. Betul? Oh, betul. Betul. Betul, betul. Iya, itu anak saya. Astagfirullahaladzim. Gawat. Gawat. Aku pasti kena ini. Aku pasti kena. Suster, suster, maaf. Sebentar, suster. Ya, saya boleh lihat. Iya. Maaf, Bu. Maaf. Iya. Ya Allah. Mana ya? Suster, maaf. Saya boleh lihat, suster. Astagfirullahaladzim. Makasih, sus. Anak lagi. Tunggu dia aja. Dion! Kabur lagi, Dion! Dion! Wah! Kamu kan sekarang! Sekarang! Bang! Apaan tuh, Bang? Ayo! Mana uang bonus sama lembur kita? Tolong! 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 Bang! Bapak nggak pernah apa-apa! Apa-apa, Bang? Terima kasih, Pak. Mbak, maaf banget, Mbak. Sus, saya lihat sus. Inilah jiwa ini dari dulu. Nino, Nino bangun, Nino, Nino bangun, Nino bangun, Nino bangun, Nino. Buru-buru. Ya Allah. Nino! Nino! Nino!
ada di mana ini? Gak usah. Aku mau ngajak Ayu jalan-jalan ya. Gak sebaiknya kalian di rumah aja. Bu, ibu kenapa sih? Lagian Ayu itu cuma mau lihat jembatan yang baru diresmiin itu loh, Bu. Mumpung ini hari Minggu juga. Bu, ibu gak usah khawatir ya. Aku kan juga pergi dekat, Bu. Gak jauh. Aku juga pasti jagain Ayu kok. Nino, Mas Nino, gimana keadaan Mas Nino sekarang? Aku harus cari Mas Nino. Mas Nino. Mas Nino. Aku harus ketemu Mas Nino. Mas Nino, suster! Suster! Tenang dulu ya, Bu ya. Tenang dulu. Ini Ibu lukanya masih parah, Bu. Masih parah, Bu ya. Istirahat dulu, Bu. Suster, saya mau ketemu sama calon suami saya. Saya mau ketemu sama Mas Nino. Ibu sebaiknya istirahat dulu ya, Bu ya. Luka Ibu masih parah, Bu. Saya mau ketemu sama Mas Nino sekarang. Saya mohon nganterin saya, Sus. Belum bisa, Bu ya. Ibu masih parah penyakitnya, Bu. Ya, Ibu istirahat dulu ya. Tapi Sus, saya mau ketemu sama Mas Nino, Sus. Iya, nanti pasti ketemu kok, Bu. Ibu istirahat dulu. Ya bisa ketemu Mas Ninonya. Selamat ya, Bu ya. Mas Nino. Suster Mas Nino, saya mau ketemu calon suami saya. Ya udah, Ibu istirahat dulu aja ya, Bu ya. Nanti saya kabarin lagi. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Nino. Mas, kamu di mana, Mas? Kamu jangan bikin aku khawatir gini dong, Mas. Suster, ruangan IGD korban jembatan runtuh itu di mana ya, Sus? IGD? Iya. Oh, ini Bu, ada di sini. Oh, makasih. Makasih banyak ya, Sus. Ya, sama-sama. Ayu. Alhamdulillah. Untung kamu selamat, sayang. Alhamdulillah, ya. Bu, ya sayang. Bu, Mas Nino mana, Bu? Bu, Ibu kenapa gak jawab pertanyaan Ayu, Bu? Bu, kenapa, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Bu, jawab. Jawab Ayu. Mas Nino baik-baik aja kan, Bu? Mas Nino gak kenapa-napa kan, Bu? Ayu, sayang. Nino, kenapa Bu? Nino gak selamat, Mbak. Enggak. Gak mungkin, Bu. Sabar, Mbak. Bu Ayu sama Mas Nino itu mau nikah, Bu. Gak mungkin Mas Nino menikah, Bu. Sabar. Mas Nino! Sabar. Sabar, Ayu. Sabar, Mbak. Mas Nino gak boleh tinggalin aku, Bu. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Apa benar ini dengan Pak Dion? Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Kami dari pihak kepolisian. Kami mendapat laporan bahwa Pak Dion telah melakukan penggelapan dana pembangunan jembatan. Maaf, Pak. Salah sambung. Ini pasti Rudy yang ngelaporin ke polisi. Ada suara burung gagak ya. Kok firasat aku gak enak ya? Kenapa ya ini?
Kita harus pergi sekarang juga. Cepat, bangunin Dava. Kenapa, Mas? Pokoknya kita pergi sekarang juga. Bangunin Dava, cepat. Cepat. Dava, bangun Dava. Ayo bangun cepetan. Ayo Dava. Ayo bangun, Nak. Kok perasaanku masih gak enak? Apa mungkin perasaanku salah? Mas, pelan-pelan dong bawanya, Mas. Tuh, anak kita sampai takut. Pelan-pelan gimana? Polisi pasti nyari aku sekarang. Kamu mau aku di penjara? Pelan-pelan. Diam! Ya, tapi tuh, pelan-pelan dong, Mas. Bahaya, nanti kalau kecelakaan gimana? Udah, kamu tenang aja. Kita pergi yang jauh. Ya, tapi kemana? Diam aja. Aku lagi konsentrasi ini. Ibu, ayo, kamu udah bangun. Kamu makan? Enggak, Bu. Ibu kenapa? Kok kelihatan cemas gitu? Ibu khawatir, Nak. Mata ibu tadi kedut-kedut lagi. Ibu kepikiran sama kakak kamu. Takut terjadi apa-apa sama dia. Bu, gak ada yang terjadi kok. Ibu tenang aja, ibu gak perlu khawatir. Mending sekarang ibu telepon ke Anita ya. Ibu telepon ya. Sebentar ya sayang ya. Iya, Bu. Halo? Halo? Anita? Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku. Ibu, bukan Anita, kenapa Bu? Ayo. Kenapa? Barusan ibu dengar di telepon ada ledakan di ya Allah. Telepon kakak kamu. Astagfirullahaladzim. Bu, udah ibu jangan nangis ya. Sekarang kita berdoa buat Kak Anita. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Kak Anita ya Bu ya. Amin ya Allah. Udah, ibu tenang ya Bu. Ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Semoga gak terjadi apa-apa ya Allah. Amin. Iya Bu. Firasat hamba selama ini mengenai kematianmu, Nak. Kita harus ikhlas ya, Bu. Kita harus bisa ikhlasin Mas Dion, Kak Anita, dan juga Dava. Kita berdoa semoga mereka tenang di sana. Ya, Bu.